Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Wa bisrahi sadri wa isri amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana Fa'alimna ilman yanfa'una innaka antal 'alimul hakim Sallallahu ala sayyidina Muhammad Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alhamdulillah wa syukurillah. Mari kita panjatkan dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menunjuki kita karena kita senantiasa memujinya dan mensyukurinya. Lebih-lebih saya terus terang saja, saya merasa tidak punya daya, tidak punya kemampuan apa-apa. Apa yang saya sampaikan benar-benar merupakan nikmat dan karunia dari Allah. Apalagi setelah saya merasakan dihilangkan akal, dihilangkan perasaan, penglihatan, pendengaran, benar-benar dinolkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika dimampukan berbicara, melihat, mendengar, ini adalah merupakan nikmat yang benar-benar luar biasa. Sehingga terus terang saya terbuka, saya sering menangis mendengarkan seorang qori membacakan Al-Quran. Saya menangis dengan tidak disengaja. Karena diberi kesempatan dan kemampuan untuk mendengarkan, itu nikmat yang luar biasa. Oleh karenanya, momen milad yang ke-41 ini benar-benar merupakan nikmat, anugerah karunia dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Untuk al-amin, untuk dunia, untuk siapa saja yang oleh Allah Subhanahu wa taala diberi kesempatan, keutamaan untuk mengabdi, untuk berjuang di dunia. Oleh karenanya, agar nikmat ini tidak sia-sia, tidak percuma, agar nikmat ini benar-benar bermakna, bermanfaat di dunia dan berpahala di akhirat, sesuai dengan apa yang ditegaskan dan dijelaskan oleh Bapak Rektor tadi. Mari bersama-sama kita menata diri, dengan sungguh-sungguh, dengan semangat kebersamaan, dan berbuat, berkarya bersama-sama.
memanfaatkan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Sehingga semua tugas, semua kewajiban itu tidak menjadi beban, tetapi merupakan amanat yang berat, sama dipikul, ringan sama dijinjit. Kewajiban bersama. Apalagi Rasulullah sunnahkan seperti sholat jemaah itu kan bersama-sama sujud bersama-sama sesuai dengan komando imam, akan terasa nikmat dan mantap dan mengesankan. Oleh karenanya dalam momen Miraj yang ke-41 ini, setelah semuanya dikembalikan kepada Allah, kita semuanya takarrub kepada Allah sehingga mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita melakukan sunnah-sunnah Rasulullah. Saya ingatkan agar para pendahulu alamin, para perintis alam, para pendiri alamin, semua sosok yang oleh Allah dilibatkan untuk berdirinya dunia, yang insya Allah kalau tidak keliru PTA, ya PTA yang pertamanya PTIKA, perguruan tinggi ilmu kemasyarakatan, sampai berubah sesuai dengan masanya. Ayo kita kenang mereka, kita kenang jasa-jasa mereka, kita doakan mereka yang terbaik, sehingga apa yang akan kita kembangkan selanjutnya ini insya Allah, karena kita berterima kasih dan mendoakan mereka, insya Allah akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selanjutnya, terutama dalam upaya transformasi itu. Jadi transformasi itu yang berupa sifat, perilaku, amanat, karya-karya nyata, itu harus kita tunjukkan kepada diri kita masing-masing dan kepada umat. Dan insya Allah akhirnya jelas kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan langkah-langkah kita, keinginan kita bersama ini ditunjuki oleh Allah Subhanahu wa taala, diridhoi, dimaknai, sehingga akan terasa ringan beban berat yang kita akan terasa ringan karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Maka dengan harapan-harapan itu, harapan untuk takarrub kepada Allah,
harapan untuk senantiasa melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah, menghidupkan diri kita dengan sunnah-sunnah Rasulullah. Lebih-lebih pada bulan ini kita berada dalam bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan upaya-upaya itu, dengan tujuan-tujuan itu, mengenang pendahulu dan semuanya yang telah berjasa untuk al-amin, khususnya untuk dunia, mudah-mudahan dilanggengkan dan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan tujuan-tujuan itu, saya nyatakan kegiatan-kegiatan Milad Al-Amin yang ke-40, Milad Universitas Al-Amin Perenduan yang ke-41 ini, saya nyatakan dibuka dengan bersama-sama membaca Ummul Furqan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil 'alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikianlah, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.